normal saja, justru inilah demokrasi. Yang berbahaya itu kan kalau... Normal saja, justru inilah demokrasi. Yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang, bahkan kalau ada banner diturunkan, lalu ada videotron dilarang, nah itu baru masalah. Tapi kalau mengungkapkan, justru itu kita hormati. Iya, yang di Bekasi. Saya malah baru tahu tadi pagi. Tapi ya, sebenarnya saya nggak tahu juga. Cuman kan kabar beredar di sosmed. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi.